Saya absen semuanya satu persatu. Om Kim. Guys, kalau teman-teman yang di Kota Makassar, khususnya di Kabupaten Bone, yang kemarin sempat masuk berita bahwa rumah sobat terbakar, nah sekarang saya ada di depannya. Kita lihat langsung kondisi keadaan rumah sobat yang terbakar kemarin, guys. Yuk kita lihat, silakan. Kebetulan kita tiba di Kabupaten Bone bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bone yang ke-691 dengan slogan ya tutu ya upa ya capa ya cilaka. Sedang terus di Kimoto Story, jangan lupa like dan subscribe channel Kimoto Story. Mengenal budaya Indonesia, adventure celebes, sebuah perjalanan dari Kimoto Story. Bye. Thank you.
istirahat di Walayan Putri Timusu. Kita sekarang lagi istirahat dan makan siang di swalayannya Om Ryu, di swalayan Putri Timusu sama teman-teman Airbike Il Amanti Benedi. Oke, nonton terus. Nonton terus sebuah perjalanan Adventure Celebes mengenal budaya Indonesia, Kabupaten Bone, Sinjai, dan menuju pulang ke jalur Malino Makassar. Sekarang kita makan siang. Saatnya kita makan siang di rumahnya Om Yuyu. Ada Pak Parma, ada Kak Ayu, ada Om Yaya, ada Om Ilyas, dan si Jomblo. Jadi kita makan siang di swalayannya kakaknya Om Ryu di lantai 2. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Bang. Dan kita makan siang. Halo guys, sekarang kita sama artis dari apa lagi? Timur Kota. Sama Om Rustang. Polisi Dewa Dewa Ancet, Dek. Polisi Dewa Dewa Ancet, Dek. Hansip. Sekarang kita lagi ketemu di Kota Bone bersama Pak Hansip yang selalu berkelahi sama Mbonai.